المستعان على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى: وهذا منافع في علوم في دار يعني، وهذا دعاء dan ini doa. لم يذكر العلماء ulama tidak menyebutkan akan dia fil fiqh dalam fiqh wala fil hadisi dan juga tidak disebutkan dalam hadis fi ma raaitu pada apa yang aku lihat. Lakinahu hasanun akan tetapi doa itu bagus di kaum ini karena keadaan doa itu mazkuran disebutkan fil Qur'ani dalam Al-Qur'an. Wa li kaum ini dan karena doa itu adalah ahsanat da'awati fitawat, paling bagus segala doa pada waktu tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kalau kita tawaf begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina. Semangat banget kan. Wali kaulin Nawawi dan karena ada perkataan Imam Nawawi fil Azkari dalam Azkar kitab beliau Al Azkar, walahu dan boleh baginya ayat 2 bahwa ia berdoa bima sya'a dengan apa yang ia kehendaki min umuril akhirati wa dunia, daripada perkara-perkara akhirat dan dunia. Apa aja doa ya, yang habis tasyahudnya. Walahu dan boleh juga baginya ayat 2 bahwa ia berdoa bidda'awatil maksurati, dengan doa-doa yang maksur dari Al-Quran, dari Al-Hadis, silakan aja. Walahu dan boleh juga berdoa ayat 2 bahwa dia berdoa bidda'awatin yakhtari'uha, dengan segala doa yang dia buat sendiri. Boleh. Jadi doa buat sendiri itu enggak apa-apa. Enggak jadi bid'ah. Boleh. Tapi wal maksuratu afdal. Yang maksur lebih afdal. Yang dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis itu lebih afdal. Intah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min azabil qabri, daripada siksa kubur, wa min azabin nari, dan daripada siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan daripada fitnah hidup. Hidup kita Pak enggak sepi daripada fitnah, selalu ada yang namanya fitnah, enggak bakal enggak ada ya, macam-macam dah modelnya ya. Jadi kalau ada fitnah, kita jangan putus asa. Sandarkan diri kita kepada Allah. Nangis boleh, ya, tapi jangan merata. Jangan ngelawan Allah. Wal mamati dan fitnah mati. Fitnah mati itu pertanyaan kubur. Jadi kita ditanya dalam kubur nanti merumbuka, ya, man nabiyuka, ma kiblatuka, itu namanya fitnah kubur, fitnah mati. Ya. Wa min fitnatil masih dajjal, dan daripada fitnah sapu bersih dajjal. Ya, nanti ada yang namanya dajjal. Wa'in Aisyata, dan dari Aisyah
anan Nabi yang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yad'u, beliau selalu berdoa fi salati dalam salat, Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau min adzabil qabri, dari siksa neraka, siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah sapu bersih dajjal. Sapu bersih dajjal maksudnya apa tuh? Semua negeri-negeri didatangi nama dia. Nanti di sini ada. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau min fitnah, min fitnatil masih, min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan mati. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung kepada engkau minal ma'sami wal maghrami, daripada dosa dan utang. Kita jangan utang Bapak Ibu. Ya. Kecuali kepepet banget, enggak ada makan, nasi enggak ada. Utang enggak? Kalau TV kurang gede jangan utang. Ya. Mobil kurang gede jangan utang. Iya. Kulkas kurang gede jangan utang. Nah, mesin cuci kurang gede jangan utang. Sabar aja. Wa mislu hadza, dan seperti ini, maujudun ada fi nuskatin, pada satu naskah min hazal kitabin, daripada ini kitab. Badala zalika ta'awuz, sebagai gantian ta'awuz. Jadi boleh kita baca ni. Wasumya al-masih, al-masiha, dinamai dengan al-masiha. Ya, kena al-masih bil ha dengan ha al-muhmalati, yang tidak bertitik. Li'annahu, karena wawasannya dajjal yatuhu keliling al-ardha, ke bumi, kullaha, seluruh bumi. Ya, diratain semua, makanya namanya al-masih. Ya. Kalau guru-guru kita terjemahnya sapu bersih dajjal. Jadi semuanya didatangi nama dia. Inla makata, kecuali Mekah. Mekah enggak didatangin. Wal Madinata, Madinah enggak didatangin. Wal Masjidal Aqsa, Masjid Aqsa enggak didatangin. Wa Jabala Turi Sina'a, dan ya, Gunung Tursina, itu enggak didatangin nama dia. Empat. Wabil kho'i al-mu'jamati, dan dengan kho' yang bertitik masih gitu. Li'annau, karena bahwasanya dia itu mansukhul aini. Jadi ada yang baca pakai kho', karena dia itu dihapus satu matanya. Jadi matanya satu doang. Kalau bacanya masih pakai kho'. Wa makna dajjali, dan mana dajjal? Al-kadzabu. Ya, ini bisa saja dimaknakannya secara ya majaz, matanya satu, maksudnya apa? Ngelihatnya dunia aja, enggak ada akhirat. Mata zahirnya dua. Ya. Mata zahirnya dua. Tapi mata hatinya cuma satu. Dunia aja. Dajjal. Jadi orang lihat keduniaan aja, enggak ada akhirat, dajjal. Au khallatu, atau khallat. Sumya bizalika, dinamai dengan demikian kazzab khallat, dikasrati kazibihi, karena banyak dustanya. Au likasrati khallatihi al-batila bil aqil, atau karena banyak mencampurkannya akan yang batil dengan yang a. Qala Ad-Damiri, berkata oleh Ad-Damiri, wa hadza du'a'u, dan ini doa, rawahu Muslimun, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, wa aujabahu ba'dul ulama'i, dan telah mewajibkan akan dia oleh sebagian ulama doa yang tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati,
Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom. Ada yang wajibin. Wa amara tausun, dan memerintahkan oleh taus, man sholla, orang yang salawat, orang yang salat, walam yakulhu, dan dia tidak mengatakan doa yang tadi, beliau memerintahkan ayat ayyu'idas sholata, agar ulang sholatnya. Masya Allah, saking pentingnya itu doa. Doa yang tadi. Wa huwa min akadil adiyatil maksurati, dan itu adalah termasuk paling kuat doa-doa yang maksur. Summa, kemudian ada lagi doanya, min ahsaniya, daripada yang paling bagusnya. Ma ruya, yaitu apa yang diriwayatkan an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq. Wa huwa ma allamahu iyyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, Abu Bakar Siddiq ya. Jadi Abu Bakar Siddiq pernah diajarin doa sama Nabi. Wah, itu doanya nih. Allahumma inni zalamtu, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim nafsi kepada diriku, zulman kasiran kabiran, akan kezaliman yang banyak yang besar. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni akan dosa, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, maka oleh karena itu ampuni aku ya Allah, maghfiratan, akan sebenar-benar ampunan, min indika, dari sisi engkau. Warhamni, dan sayangi aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ada lagi doanya, wa minal ma'suratil matlubati, dan di antara doa yang maksur yang dituntut, fi kulli maudhi'in, pada setiap tempat. Ini kapan aja? Ya, termasuk di sini. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka alfa wal afiyata. Aku minta kepada engkau ya, maaf dan sehat. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka al-huda. Aku minta kepada engkau akan petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afafa, meninggalkan keharaman, meninggalkan yang dilarang. Wal ghina, ya, dan kaya. Masya Allah, banyak juga doanya ya. Kama zakarahu Nawawi fil Azkari, sebagaimana menyebutkan akan dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Wa mimma, dan di antaranya lagi ada sesuatu, yukra'u, yang dibaca akibat tasyahudi, setelah tasyahud, setelah baca doa tasyahud. An Ibn Mas'udin, dari Ibn Mas'ud, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, alif, senengkanlah, baina kulubina, di antara hati-hati kami. Jadi apa? Cinta, alif itu. Allahumma kama alafta baina, Allahumma alif bainal arusain. Itu doa orang kawinan. Nih, ya Allah, ya, senangkanlah di antara dua pasang ya, kekasih suami istri ini. Nah, ini makanya kita kalau orang kawinan tuh yang disuruh doa yang mana tuh? Itu yang disuruh doa kiai yang beneran. Coba lah, orang kalau ingin nikah itu dikasih kiai yang bener. Dikasih sama orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal tuh yang dikasih tuh yang doa itu, bukan orang sembarangan. Coba perhatiin. Wa aslih zata bainina, dan perbaikilah ya hubungan di antara kami. Wa ya wa ahdina subulassalami, berilah petunjuk kami akan jalan yang selamat.
Wa najjina, selamatkanlah kami minaz zulumati ilan nur, dari segala kegelapan kepada terang benderang. Wa jannibna, jauhkanlah kami ya Allah al fawaisa, akan kekejian. Ma zahara minha wa ma batana, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Wa barik lana, berkahilah kami ya Allah fi asma'ina wa absarina wa qulubina, pada segala penerangan pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami. Wa azwajina, istri-istri kami ya Allah, berkahilah ya Allah. Wa zurriyatina, anak cucu keturunan kami ya Allah, berkahi ya Allah. Masyaallah, ini doa cakep banget ini. Wa tub 'alaina, terimalah tobat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Waj'alna syakirin, jadikanlah kami ya Allah termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Masyaallah. Cakep banget ini doa. Linikmatika, bagi nikmat Engkau. Musnina biha qamilia, lagi yang memuji dengan nikmat itu orang-orang yang menerimanya. Wa atimma 'alaina, sempurnakanlah nikmat itu atas kami ya Allah. Wa yang bagi dan seyogianya ayub sira, dia memperbanyak min hadza du'ain, daripada ini doa. Nah, doa ini yang terakhir nih. Perbanyak kharija salati aidan, di luar salat juga. Ini doa yang terakhir. Allahumma alif baina kulubina wa asni zata bainina wa hadina subula salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jannibna al fawaisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absanina wa kulubina wa azwajina wa zurniyatina wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin ni'matika musnina miha qamiliha wa atimmaha alayna. Fa inna fihi, kenapa kita disuruh perbanyak doa yang terakhir ni, baik dalam solat maupun di luar solat? Fa inna fihi, karena pada doa itu terdapat sirran ajiban, rahasia yang menakjubkan. Insyaallah. Fit. Kapan aja? Tadi dikatakan kapan aja? Perbanyak. Kama fita'lifil qulubi, di dalam menjinakkan hati, menyenangkan hati, biar orang pada senang sama kita. Nih, jadi ada sir yang takjib di dalam ta'lifil qulub. Karena ada orang benci banget sama kita, ya. Doa ini. Allahumma alif baina qulubina wa asni zata bainina, ya masyaallah. Kapan aja baca? Habis salat, ya, dalam salat, kama zakarahu ba'dul arifina. Ya, sebagaimana telah menyebutkan akan dia sebagian orang-orang yang ma'rifat, orang-orang sufi. Wallahu a'lam bishawab.